menganggap biasa-biasa saja. Tapi perlu kami tegaskan bahwa aksi demo tersebut dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Manggarai atau Amara Kupang hari Senin 29 Juni 2020 bertempat di kantor Gubernur NTT dan gedung DPRD NTT. Untuk kemudian memperhatikan masyarakat-masyarakat Nusa Tenggara Timur. Masih Amara Kupang menyampaikan penolakan pemberian izin tambang batu gamping dan pabrik semen di Kampung Lengko Lolok dan Luk Desa Saptar Punda, Kecamatan Lambalenda, Kabupaten Manggarai Timur. Koordinator Umum Amara Kupang, Deodatur Syukur, menegaskan bahwa masa Amara Kupang menolak izin pendirian tambang batu gamping dan pabrik semen karena kawasan itu merupakan lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Sayang, Gubernur Victor tidak berani menerima masa dan masa hanya diterima oleh Biro Humas Pemprov NTT. Dalam aksi ini, Amara menyampaikan beberapa tuntutan antara lain mendesak Gubernur NTT untuk mencabut izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi PT Istindo Mitra Manggarai dan tidak memberikan izin operasi bagi PT Semen Singa Merah NTT. Kedua, mendesak Gubernur NTT untuk tidak memberi ruang bagi industri ekstra aktif di wilayah NTT. Ketiga, mendesak DPRD NTT menyatakan sikap politik kelembagaan untuk menolak rencana tambang batu gamping dan pabrik semen. Terakhir, mengajak seluruh elemen masyarakat NTT untuk menolak tambang batu gamping dan pabrik semen. Mengungkapkan satu hal pun mengenai tambang ini, maka kita sudah menduga bahwa dari Kupang NTT, tim GBM TV melaporkan. Di Manggarai Timur, bahkan 1.000 setelah pembangunan pusat pertambangan ini.